Selain fasiliti pelancongan di Pulau Redang turut dibangkitkan penduduk adalah isu perumahan. Ketika ini hanya 160 unit rumah dibina di pulau terbesar di pantai timur itu dan ia perlu diberi perhatian memandangkan populasi penduduk semakin meningkat. Untuk perinciannya, kita bersama Khadizah Faisal. Silakan Izzah. Baik, terima kasih Fazida. Fazida, saya tertarik berkongsi untuk hari ini berkaitan dengan penduduk kampung Pulau Redang, di mana kampung Pulau Redang ini merupakan salah satu ataupun sebahagian daripada Dun N08 Dun Rakit, Dun Batu Rakit, di mana penduduk di sini merupakan generasi keempat dan pastinya peredaran zaman menyebabkan pertambahan penduduk di kampung ini hampir 2,000 penduduk di sana, namun hanya 160 buah unit rumah yang dibina oleh kerajaan sebelum ini dan penduduk amat berharap agar pembinaan rumah baharu dapat dilakukan untuk tampuk pimpinan yang akan datang, kerana ada yang berkongsi sebuah rumah itu terpaksa dikongsi oleh 10 orang ahli keluarga, ada yang 2 hingga ketiga ahli keluarga dalam satu rumah dan ia pastinya memberikan rasa tidak selesa ataupun dan juga mengganggu aktiviti harian mereka. Justru itu mereka amat berharap daripada tampuk pimpinan akan datang dapat membantu mereka dari aspek perumahan. Dan keduanya adalah melibatkan pembangunan infrastruktur. Kalau dilihat di kaca televisyen anda, kampung ini mempunyai masalah perparitan, longkang-longkang yang kecil menyebabkan air bertakung dan pastinya menimbulkan ataupun menghasilkan bau yang kurang selesa untuk penduduk kampung di situ. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan jalan raya. Infrastruktur di situ perlu ditambah baik dari aspek jalan raya. Kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri, jalan yang begitu berlubang dan juga tidak rata dan dibimbangi oleh penduduk kampung di situ akan menyebabkan kemalangan yang membawa maut pada masa akan datang. Dan mereka juga amat berharap agar ada pembinaan laluan baharu yang menghubungkan di antara Pasir Panjang ke Kampung Pulau Redang. Dengan pembinaan laluan ini dapat menghubungkan di antara pelancong dan juga penduduk di situ sekaligus dapat mengukuhkan lagi pendapatan mereka dan membuka peluang pekerjaan. Dan saya juga dapat berpeluang bertemu dengan YB Bazar Abdul Rahman yang juga mendengar rungutan penduduk berkaitan dengan ferry, dan beliau sekiranya boleh berpeluang untuk menjadi tampuk pimpinan akan datang, beliau akan tambah baik dari aspek kekerapan pengangkutan itu ferry dari pulau ke darat ataupun ke Pasar Payang. Dan kami cuba untuk mendapatkan respon daripada calon yang bertanding di situ namun gagal, tidak ada respon daripada pihak calon PAS. Dan saya kira sampai di situ saja laporan yang saya dapat kongsikan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.